Kata Imam Hasan al-Basri, manusia ini banyak yang terlena ketika mendengar hadisnya Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahab. Kata Imam Hasan al-Basri, jangan dipahami keliru. Kita ini sering dengar al-mar'u ma'aman ahab, kalau saya cinta sama walinya Allah, cukup saya kumpul sama walinya Allah nanti di surga. Kalau saya cinta sama Nabi, saya akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan al-Basri, cinta di sini bukan cuma sekedar ngaku, tapi cinta yang menjadikan dirimu nanti dikumpulkan bersama mereka adalah dengan iktida'u bihim, mencontoh sedikit, sebagian atau keseluruhan daripada sifat-sifatnya orang yang kau cintai. Kalau cuma ngaku cinta, terus bisa dikumpulkan dengan yang dicintai tanpa membuktikan cintanya. Orang Yahudi itu ngaku cinta sama Nabi Musa.